Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'ad. Sangat bersyukur dan mendukung dan bangga bahwa Pemprov Jawa Tengah mengadakan acara Jogo Santri, bukan satu proposal yang luar biasa, bukti bahwa antara pemerintah dengan pesantren itu bekerja sama yang baik. Tentunya kami juga terima kasih sekali kepada semua kru yang telah mempersiapkan diri, khususnya di Pondok Pesantren Al-Iman Kudus ini, yang mana kami melihat aktif belajar, mengajar, ngaji, dan sekolah, tapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dicanangkan oleh Departemen Kesehatan. Jadi itu bagus sekali. Tapi juga jangan semata-mata kita ini takut dengan kesehatan, takut dengan penyakit. Boleh takut tapi jangan panik. Kita yakin semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kuluga indawa. Setiap ada penyakit ada obatnya. Tapi kita juga harus ikhtiar. Enggak boleh kita diam aja, doa aja. Kita lihat ada juga semua santri, semua siswa, semua anak didik dengan mengikuti protokol, pakai masker, jaga jarak, dan juga mau masuk ke pintu pondok juga dipasang, dibikin posko kesehatan COVID-19. Bagus sekali. Tentunya kami sangat mendukung dan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ikhtiar kita benar-benar dikabulkan Allah Ta'ala, semua diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk menjalankan tugas belajar dan mengajar. Karena ada tiga hal kita hidup ini yang tidak bisa dihindari, menyangkut hajat manusia. Satu, kita mencari nafkah atau kerja. Dua, kita mencari ilmu. Dan tiga, beribadah. Itu tidak boleh tidak. Apapun yang terjadi harus kita laksanakan. Kita kasih solusi bagaimana caranya. Kalau kita nggak kerja, ya kasarannya makan apa? Itu menyangkut jasmania. Ilmu juga gitu. Kalau kita nggak mencari ilmu, nanti hidup kita nggak ngerti lor kidul. Beribadah bentuk kita mengabdi sebagai hamba Allah diciptakan untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah dengan mengikuti protokol kesehatan masing-masing. Itu aja dari kami tentunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah di dunia maupun di akhirat. Manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.